Jadi saya tidak berpanjang lebar. Bapak Ibu sabar sebentar ya. Boleh. Nah. Jadi kita hari ini bersyukur karena PT Indakiat beserta yang lain, ada Bulog, Indomarko, dan Pertamina hadir di sini dalam rangka ini untuk bazar ya, bazar. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa meringankan Bapak Ibu ya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan juga sisa tinggal 5 hari lagi puasa ini, dan mudah-mudahan bisa meringankan Bapak Ibu. Jadi Pak Saleh Hussein, insya Allah Pak Sesdijen kemarin ikut sama kami dan Pak Kapolda, Polkom Bida ke pasar. Alhamdulillah harga stabil ya Pak ya, Pak Sesdijen, dan juga stok juga aman. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Dan ini apalagi ditambah dengan bazar ini akan meringankan lagi. Jadi mudah-mudahan kita doakan perusahaan-perusahaan yang ikut hari ini makin maju, dan mudah-mudahan akan ingat sama kita setiap tahun ya, setiap tahun. Kalau dua kali setahun juga tidak apa-apa ya, tapi sekurang-kurangnya sekali setahun lah pas Ramadan ini, biar pahalanya tambah.